Assalamualaikum. Suka masak yang segar-segar pakai belimbing wuluh atau belimbing sayur? Tapi kalau beli biasanya disimpan itu cepat busuk ya, sehari dua hari. Nah, ini ada tipsnya biar tahan lama. Ikutin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mulai ya, bagaimana cara menyimpan belimbing wuluh agar tahan lama. Ya, paling nggak tahan kurang lebih 1 minggu ya, karena belimbing wuluh ini cepat sekali busuk. Sebelumnya klik dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya. Nah, sekarang caranya, ini pertama kita siapkan belimbing wuluhnya. Kedua yang diperlukan adalah wadah kedap udara ya untuk menyimpan. Kemudian kertas makan, tisu makan ya. Ini yang bisa menyerap air ya, biar nanti kering. Sekarang kan saya mulai ya. Jadi belimbing wuluhnya ini sudah dicuci bersih dulu, lalu dikeringkan. Jadi pastikan belimbingnya sudah tidak ada air lagi ya, sudah kering ya. Nanti baru saya simpan. Sekarang saya mulai ya. Jadi wadahnya tadi pertama dialasin dengan tisu makan atau tisu biasa juga boleh, yang penting bisa menyerap air ya. Kemudian saya taruh ini belimbing wuluhnya. Pastikan ini semua udah kering ya, karena tadi kan dicuci dulu. Jadi pastikan sudah kering. Saya simpan semua di sini ya. Sudah disimpan seperti ini, ditutup lagi dengan tisu biar kalau masih ada sisa-sisa air nanti meresap ke dalam tisu ini, lalu ditutup rapat. Tutup rapat seperti ini. Nah, lalu kita simpan di kulkas. Ini ya, disimpan di kulkas. Ini bisa tahan kurang lebih 5 sampai 1 minggu.